cocok mas. Gerbang tol dibuka kajian. Waduh, mantap. Waduh. Jauh di Indonesia nih mas Andi. Dari Medan, Jember. Sampai Jember ini? Iya. Dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Ujung Jawa ke ujung Sumatera. Ujungnya si Aceh. Ada HR. Ya, serius. Oh. Iya. Brawijaya. Brawijaya. Mantap, Pak R. RK 8260. 044. Mantap, mantap. Belok kiri. Belok kiri terus. 044. Tampil kanan. Wah, ya lah, jos diri terus. Aces, cakep. Ya, ini ramai bus malam ya. Sebenarnya bus bukan bus malam, angkatan pagi. Oh, rapat kirinya guys. Berjaya, Jatiwangi, Bandung. Sebentar lagi akan melewati Batu Belenang. Kilometer berapa? Sekitar 180-an. 81. Oke. Brawijaya. Akhir di depan. Kosong 44.
ada truk trouble. Terjadi menjelang liburan panjang hari Jumat tanggal merah tanggal 2 jam 10.31. Hercules lagi. Mantap. Oh, siapa Mas Dikin tuh? Mana? Itu sekarang. Samsul. Mas Dikin. Thank you.
Cirebon paling mana? Pukul 10.36. Pukul 10.36. Berarti dari rest area Indramayu KM 130 jam berapa maksudnya tadi? Jam berapa? 10 kurang ya? Iya. Hampir lupa bos. Oke. Masih banyak saldonya. 364.500. Mantap. Ya ini tahun lalu exit tol Kajen belum ada. Ini sekarang sudah ada. Apakah sudah dibuka atau belum ya? Pekalongan Kajen ke Wiradesa bisa. Tadinya kan kalau mau ke Pekalongan harus keluar di Pemalang mas. Oh, belum. Sama Pemalang Kota. Tutup bos. Oh masih tutup. Iya. Tapi aksesnya udah jadi tuh. Alhamdulillah ya. Oh udah jadi. Jadi masyarakat Kajen Wiradesa kalau mau menuju exit tol dia keluar Pemalang atau enggak agak jauh lagi di Pemalang Kota. Emang bener sih, di sini cocok mas. Gerbang tol dibuka Kajen. Mantap. Waduh, luar biasa. Yang dicari dapat. Gelap ya? Dapat. Sampai apa nunggu bawahnya apa? Kamera. Karena panik kan tadi ketutupan kan? Gelap ya? Aduh. Untung saya tetap stabil, Mas. Kalau saya tadi panik buang kanan tuh. Reflek ya, reflek. Hah? Reflek gitu. Iya. Astagfirullah.